Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang diumum dalam bajet 2022 semalam memiliki kategori bujang. Jelas Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, kategori bujang sememangnya terkandung dalam BKM cuma tidak dibacakan dalam pembentangan bajet 2022 semalam. Beliau berkata demikian dalam pernyataan yang dimuat naik di Facebook bagi menjawab persoalan banyak pihak mengenai bantuan tunai langsung untuk kategori bujang dalam bajet 2022. Katanya bagi kategori warga emas bujang atau yang tiada pasangan dengan pendapatan kurang RM5,000, bantuan RM600 diberi dalam BKM. Manakala bagi kategori bujang yang memiliki pendapatan kurang RM2,500, bantuan RM350 diberikan. Semalam, Datuk Seri Tengku Zafrul mengumumkan bantuan tunai BKM sehingga RM2,000 bagi isi rumah yang layak selain ibu atau bapa tunggal isi rumah menerima RM500 dan warga emas isi rumah RM300. Ia bakal memanfaatkan 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion.